kacau sikit. Kan dia bunyi balik. Tak apa. Okay. Bunyi balik ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita solat maghrib berjemaah. Allah Taala jadikan solat maghrib kita penghapusan bagi dosa-dosa kita, macam Nabi nyatakan dalam hadis yang sahih bahawa solat lima waktu sehari semalam adalah seperti sebatang sungai yang mengalir dari rumah seorang itu, ia mandi lima kali setiap hari. Dan Nabi kata kepada para sahabat, adakah mungkin akan ada lagi daki pada badan orang berkenaan bila mandi lima kali setiap hari? Para sahabat kata tidak. Maka Nabi kata macam itulah solat lima waktu bersihkan seorang itu. Baik, nama saya Adli bin Muhammad Sa'ad. Adli bin Muhammad Sa'ad, asal dari Setapak, Kuala Lumpur, sekarang menetap di Shah Alam. Dan saya dulu belajar di Yaman di tahun 1998 sampai 2007. Dan saya sekarang bertugas di Yayasan Taklim Taman Tun Dato' Ismail sebagai eksekutif dakwah dan kurikulum. Itu ya kot, insyaAllah. Jadi saya diberikan tajuk pada malam ni, insyaAllah kita akan bincangkan berkenaan masalah hukum solat dua imam, yang mana dalam satu masjid tentang perkara tersebut. Tapi sebelum bincang tajuk tu, elok kita bincang kena masalah kelayakan menjadi imam. Dia, kalau kita lihat dalam konteks agama ni, segala apa yang nak dikatakan sah atau batal bukan merujuk kepada masalah apa kita suka, apa kita tak suka. Bahkan dia kembali dalam syariat ini kepada apa yang Allah Ta'ala firmankan, apa Nabi sabdakan, serta apa yang para sahabat faham ia sebagai agama. Sebab itu kalau kita perhatikan, masalah sah atau tidak solat kita ni sangat penting. Dan kerana dalam perkara ini sangat kritikal, terutama bila berkaitan masalah, ia adalah perkara pertama yang akan soal kita hari kiamat nanti. Sebab kita tak boleh meringankan solat. Jangan kita rasa kita solat, kita dah buat, kita kata habis, dah buat cukup. Sedangkan kita tahu bahawa perkara pertama ditanya di hadapan Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat adalah solat. Kalau seorang tu solat dilepas, maka lepaslah yang lain, akan ditanya soalan yang berikutnya, zakat pula dan seterusnya. Kalau anda kata solat dia sangkut, tidak lepas seperti yang dikenal kira Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita tak boleh, tidak kena tahu bahawa benda ni adalah benda bahaya. Sebab kalau anda kata kita buat amal macam mana, banyak sekalipun, solat kita betul tak lepas. Dan Nabi SAW sendiri telah nyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah macam yang kalian lihat aku solat. Dalam perkara solat ni tadi, kita kata solat yang kita buat dalam ibadat tadi, hukum berjemaah itu di antara benda yang penting. Solat berjemaah tu adalah penting. Dan bahkan Nabi SAW dahulu memang mengajak para sahabat berjemaah selepas daripada pindah ke Madinah. Sebelum daripada pindah ke Madinah, ketika di Mekah dahulu, memang pelaksanaan solat berjemaah tadi adalah payah kerana gangguan daripada golongan musyrikin menyebabkan mereka tak boleh solat dengan mudah. So, orang solat pun kadang tengah malam, gelap-gelap. Bila orang musyrikin tak kacau, orang solat. Adapun ketika telah pindah di Madinah, antara perkara pertama Nabi buat SAW adalah baginda bina masjid. Maksudnya, ini adalah asas bagi penyatuan umat. Dan daripada situlah mulanya dipanggil orang ramai untuk solat. Dan kat situ, dan Nabi SAW amat-amat jarang. Bahkan Nabi pernah sebut dalam hadis yang
Sahih dan Sahih Bukhari, Nabi kata hampir-hampir aku ingin untuk orang lain gantikan aku solat. Solat. Kemudian aku pergi dengan beberapa orang bakar rumah orang yang tak solat. Berjemaah, ini berjemaah, meninggalkan jemaah. So, dengan sebab itu memang kita kata, kita tahu bahawa jemaah ini di Masjid Al-Syiar Islam. Bahkan dengan azan yang dikumandangkan, mana jadi tempat tersebut, kampung itu bukan kampung-kampung Islam. Tanpa azan, kampung tersebut dianggap bukan Islam. Sebab itu kenapa masalah syiar Islam ni dijaga. Solat berjemaah berkait dengan tajuk masalah azan, berkaitan masalah apa dibina masjid. Ini adalah keutamaan sebenar. Baik. Jadi kalau seorang tu bila dia nak berjemaah, dia kena ada imam. Dan para ulama nyatakan tentang tajuk imam tu, kita bincangkan tajuk imam. Siapa layak jadi imam? Dalam perkara ni ada beberapa persoalan. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh Syafi'i seperti kitab Iqna, Mata Nabi Syuja, Syarah Mata Nabi Syuja, ataupun kitab apa Muhyiddin Muhtaj, Syarah Minhaj, kitab Majmu' Syarah Muhaddad Manawi, dikumpulkan kesimpulan tentang siapakah yang paling layak jadi imam. Dan kita kata ramai kita ada kat sini, siapa layak jadi imam? Okay. Yang pertama sekali, yang siapa paling layak dengan imam? Dikata sini telah menjelaskan Rasulullah SAW. Telah menjelaskan Rasulullah SAW, orang yang paling layak, paling berhak untuk jadi imam dan paling utama jadi imam, dalam sabda baginda SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 673. Nabi SAW bersabda, Ya umul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Mengimamkan satu kaum itu, orang paling banyak membaca, paling banyak menghafal kitab Allah Ta'ala, paling boleh membaca. Sebenarnya kalau kita faham bahawa kaedah yang disebut Nabi kata aqra'uhum li kitabillah, zaman Nabi dahulu seorang yang boleh membaca Quran dengan hafalan, bukan semesti tulisan. So kena, tuan-tuan kena faham, membaca tak semesti daripada tulisan. Dan bila Nabi SAW sendiri membaca Al-Quran, baginda tidak membaca dengan tulisan. So orang tu boleh baca daripada hafalan atau dari tulisan. Tapi bila Nabi kata aqra'ukum li kitabillah, orang paling qari dengan kamu pada kitab Allah Ta'ala, orang paling reti membaca, paling banyak menghafal Quran, para ulama letak macam tu. So zaman kita sekarang ni banyak kita perhatikan, umat Islam kita suka gantung atau buka Quran besar untuk solat sunat. Tak apa, para ulama kata kerana Aisyah Al-Anha dahulu diimamkan oleh hambanya dalam keadaan hamba dia baca, buka mushaf untuk solat qiyam Ramadan. Adapun kalau sekiranya dalam keadaan masalah solat fardu, tidak boleh bacaan itu dibuat di atas tulisan. Sebab tu kenapa Nabi SAW dahulu tak pernah lantik orang berikan solution. Pasal ada para sahabat Nabi yang tak boleh hafal Quran, tak boleh baca, Nabi tak kata suruh buka kertas atau tulis pada tulisan dan baca dari situ. Bahkan dalam Sunan Nasa'i datang, Nabi SAW menyebut tentang seorang lelaki yang datang mengadu Rasulullah SAW. Dia kata, aku tak boleh ingat apa pun dari Quran. Maka Nabi kata, ajarkanlah aku apa yang aku buat dan cukup solat aku. Nabi kata, engkau sebutlah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla quwata illa billahil alim azim. Memandai untuk kau solat engkau. Maksud dia, Nabi suruh gantikan daripada baca Fatihah tak boleh, dia tak boleh hafal, maka dia suruh bertasbih. Bertasbih dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahi alil azim. So jadi dekat situ Nabi tak berikan option kepada dia untuk baca daripada tulisan. Mungkin saya perhatikan ada tuan-tuan letak untuk sejadah pagi Jumaat, yang sepatutnya tak boleh dibuat. Kita kalau ingat hafal, kita baca. Kalau tak ingat, tak perlu buka. Ini pasal solat fardu. Jika kita kata boleh, nanti kan masalah jawab telefon pun tak apa. Start kita kata boleh, tak apa, baca. Maka ini akan buka pintu lain, amalan-amalan luar solat. Kan baca mesej ke, sambil-sambil solat baca mesej. Ini benda-benda yang tak boleh. Sebenarnya pasal kita kata, pasal Nabi tak pernah bagi penyelesaian bagi orang yang tak boleh baca Quran, tak boleh hafal Quran. Nabi tak bagi pada dia tulisan. Bahkan Nabi suruh dia ganti dengan tasbih. Sambil dia belajar menghafal Quran, dia bertasbih dahulu dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, allahu akbar, wala hawla quwwata illa billah. Begitu juga kisah bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat. Bila salah seorang sahabat Nabi SAW, pasal kisah umur, nanti kita bincang balik tajuk ni, Amru bin Salimah, Amru ibnu Salimah, yang mana dia jadi imam kepada kaum dia dekat umur dia 6 tahun 6 atau 5 tahun dia kata 6 atau 7 tahun dia jadi imam satu kampung. Sebab bila dia pergi, kaum dia pergi jumpa Nabi SAW, Nabi bacakan Quran, yang hafal dia, yang hafal paling banyak dia.
Maka dia menjadi imam satu kampung. Walaupun umur dia baru 5 atau 6 tahun. Ada dua kata 6 atau 7 tahun. So dia menjadi imam satu kampung. Dan dari situ kita faham bahawa solution untuk baca daripada tulisan bukan daripada sunnah Nabi SAW. Baca tulisan. Kalau solat sunat pada Ramadan, pada Ramadan, kiam Ramadan tadi, perbuatan Aisyah mengizinkan hamba dia jadi imam dalam memegang mushaf, itu yang membuatkan para ulama kata boleh. Yang tentang buka Quran . Adapun pada solat fardu yang lain tidak. Solat fardu tidak. Tidak mana-mana mazhab pun, hatta mazhab Syafi'i pun tak benarkan. So bila kita perhatikan kat sini, pemilihan imam ni dimulakan Nabi kata dengan akra' hukum. Daripada kita baca tadi, daripada perbuatan Nabi SAW, akra' ni paling pandai baca, paling banyak hafal. Dia merangkumi dua perkara. Sebab dahulu qurra' al-Quran tu dipanggil qari, pasal kita panggil hafiz . Orang Melayu kita panggil orang hafal Quran hafiz. Orang Arab tak panggil hafiz. Hafiz ni penghafal hadis. Macam Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Hafiz Al-Zahabi, Al-Hafiz Al-Mundiri. Semua sekali nama-nama ni gelaran Al-Hafiz untuk orang hafal hadis, bukan hafal Quran. Bukan hafal Quran. So jadi tapi kalau orang tu qari Quran, baca dia sedap, dia panggil mukri atau qari. Saya ada seorang ustaz kot nama dia gelar nama dia Al-Mukri. Ada kan seorang ustaz besar-besar tu. Ya. Kan dia letak nama Al-Mukri. Pasal qari ni gelaran untuk orang baca Quran sedap. Akra' hukum. Jadi masa zaman Nabi dahulu, bila golongan golongan qurra' kan ada 70 orang dibunuh di Bir Ma'unah. 70 orang sahabat Nabi dibunuh. Bila Nabi SAW hantar, ada kabilah-kabilah Arab kata, "Meh, kami nak belajar agama. Kami nak masuk Islam." Nabi hantar 70 orang. 70 orang tersebut adalah di kalangan penghafal-penghafal Al-Quran. Yang mana mereka ni sampai di sini dibunuh. Dan Nabi sangat marah. Tak pernah Nabi marah tentang satu perkara macam mana berlaku yang pembunuhan pada qari-qari Quran tadi. Qari Quran ni dikatanya tu pagi cari kayu api. Pagi dia orang kerja, malam baca Quran. Malam baca Quran. Dia panggil qari. Orang yang baca Quran sentiasa dipanggil aqra' hukum di kitabillah. Jadi secara asasnya bila Nabi sebut orang paling qari Quran, dia dua maksud. Paling banyak hafal, paling betul baca. Paling banyak hafal, paling betul baca. So itu disebut sabda Nabi pertama, orang yang paling banyak hafal. Fa in kanu fil qiraati sawa. Nabi kata jika mereka pada pembacaan mereka sama banyak, sama level. Dalam hafalan Quran, bacaan Quran mereka serupa. Fa alamuhum bi sunnati, maka pilih lepas tu orang paling alim sunnah. Sebab alim sunnah ni tadi, kalau sunnah ni adalah penjelasan kitab. Mana orang paling tahu penjelasan bagi ayat-ayat Quran. Itu sunnah Nabi SAW. So orang paling tahu sunnah dikedepankan. Lepas daripada kalau semua sama, kita semua bacaan kita sama, hafalan kita sama, maka dikedepankan siapa paling tahu sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa. Jika mereka dalam sunnah tadi sama aje. Serupa. Maka Nabi kata fa aqdamuhum hijratan. Maka dahulukan siapa yang mula-mula hijrah. Siapa yang awal hijrah? Sebab Nabi SAW pindah ke Madinah. Dan tempoh Nabi duduk di Madinah sebelum Nabi wafat adalah dalam 10 tahun. Dan memang para sahabat Nabi SAW yang datang pindah kepada Nabi, duduk di Madinah, mereka ikut tahap-tahap. Ada yang mula-mula awal-awal bergerak bersama Nabi SAW. Ada yang bergerak lewat. Ada lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. So, jadi Nabi kata, tengok siapa paling awal hijrah. Paling mula-mula hijrah. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ. Jika mereka dalam hijrah serupa. Serupa je. Maka fa'akdamuhum silma, maka ambil yang mula-mula sekali masuk Islam. So dia ada peringkat-peringkat dia. Maka yang paling awla manusia ni dengan imam, menjadi imam yang paling layak. Kalau kita lihatkan pada hadis Nabi itu ada berikut. Pertama, paling elok bacaan. Dia itu orang yang teliti dalam bacaan Al-Quran. Dan datang ni paling sempurna, lafaz. Bukan gagap, bukan paling sebut-sebut sod, tak bunyi sod, sebut sin. Atau dot jadi dal, tak boleh. Okay? Yang paling alim tentang fiqh solat. Paling tahu tentang fiqh solat. Apabila berhimpun pada orang ni, orang-orang ni, yang orang yang lebih paling betul bacaan, paling elok bacaan, betul ada orang kurang bacaan. Seorang ni paling sedap bacaan, seorang ni kurang bacaan. Tapi dikata orang yang kurang bacaan lebih faqih. Maka dikedepankan orang qori yang lebih faqih. Okey? Ke atas orang yang paling baca sedap tapi tak faqih. Ini penting sebab dalam jadi imam, banyak orang kita kadang-kadang bila fiqh tentang imam ni tak tahu cara untuk makmum tegur. Makmum kadang tak tegur pun. Bila imam silap ke, kadang imam terlebih rakaat, terbagi salam awal, nak buat macam mana? Dia benda ni saya tak salahkan. Memang banyak orang bila baca fiqh tak sampai bab ni.
jarang sampai bab ni. Sebab biasanya lepas wuduk, ha, lepas tu ustaz ponteng. Ustaz tak datang dah. Ajar sampai-sampai apa solat, lepas tu sampai tak sampai lagi bab masalah jemaah, ustaz mati. Jadi last kali kita tak pernah sampai. Apalagi munakahat, apalagi bab-bab lain. Jadi kadang belajar fiqah ni pasal orang kita kadang ialah bukan sini tempat lain. Biasanya belajar antara maghrib dan isyak ni lebih mengisi masa. Bukannya banyak datang belajar sangat. Jadi saya perhatikan ada pernah sekali satu tempat saya mengajar tempat lain. Bukan sini. Dia bukan sini saya datang pertama kali. Jadi waktu tempat tu kadang kita bagi buku, kita belajar kitab, berkitab eh. Kita buka kitab terjemahan dijual, diedarkan, semua orang pegang satu kitab. Bila datang kali kedua, kita nak bincang lagi kitab tadi, semua tak bawa kitab. Semua tak bawa kitab. Jadi kita tak ada ikuti pengajian tu sampai mana, berhenti mana, tak ada. Memang kita tahu bahawa ilmu belajar ni adalah di antara ibadat yang paling bagus. Tapi kadang-kadang kita sambil lewa. Tak nak tahu sangat dan sebagainya. So akhirnya menjadi masalah. Sebab tu kadang pengajian kita, kalau kita mengaji kitab fiqh dan sebagainya, patutnya kita habiskan. Kurang-kurang kalau kitab kecil macam Matan Abi Syuja' tu, banyak muka surat sangat, 100 lebih je, nipis je buku tu. Patut habiskan dah berkali-kali dah. Kita mengaku bermazhab Syafi'i, tapi fiqh Syafi'i tak pernah belajar. Ia sangat-sangat malang. Jadi contoh macam bila orang tu jadi imam, kenapa dikedepankan orang yang paling baca betul tapi dengan faqih? Kenapa tak dikedepankan seorang lagi? Sebab bila dalam solat, kadang-kadang kita nak tegur imam. Ini masalah dia. Orang lelaki kalau imam silap, dia kena tegur dengan baca subhanallah. Dan imam pula bila dengar orang kata subhanallah, dia kena tahu bahawa pergerakan dia salah. Pergerakan dia telah salah. Sebab kalau bacaan salah, kita kena tegur dengan bacaan. Kalau imam tu baca ghairil maghdubi alaikum waladdallin, kita kena belakang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia kum ghairil maghdubi alaikum, mana ada alaihum, adalah ikut kiraat alaikum. Jadi kita yang makmum belakang kena tegur. Sebab tu siapa yang duduk belakang imam ni dikedepankan orang yang paling faham, paling tahu. Sebab kalau imam kena keluar daripada saf, dia kena naik jadi imam. Ataupun imam kata tergolek mati depan, imam sujud-sujud tak bangun-bangun dah. Mungkin imam sini tempat lain yang takut jadi imam pula, okay. Dia sujud-sujud pingsan. Jadi makmum belakang ni dia boleh angkat kepala tengok apa jadi. Macam para sahabat buat bila Nabi SAW pernah sujud lama sampai kan tak bangkit-bangkit. Rupa-rupanya Hasan Husin tengah panjat badan Nabi. Hasan Husin panjat Nabi SAW. Nabi biarkan mereka sampai puas, mereka lari baru Nabi bangun. Ketika tu ada sahabat yang angkat kepala tengok apa jadi. Katakanlah ketika tu imam tumbang, makmum tadi kena ke depan alihkan imam dan dia terus sambung solat. Tak perlu batalkan solat. Ni banyak fake yang kita perhatikan tak faham. Macam contoh macam kes apa, Imam Masjid Negara kena pukul tu. Kan ada orang gila apa, orang geng-geng apa, geng-geng sesat tarekat ni pergi lempang imam. Dia dengar suara-suara datang kat dia, dia pukul imam dekat Masjid Negara, ada kan? Benda tu sepatutnya tak payah batalkan solat. Macam Umar kena tikam perut, tak dibatalkan solat. Tapi macam ni kita nak cakap, orang banyak tak faham cara fake solat. Sebab tu bila imam tu kena pukul, lepas tu orang kelam kabut batal solat semua. Semua batal solat. Saya kata tak payah batal solat. 2-3 orang boleh bergerak, alihkan orang berkenaan, hantar ke bilik tertentu, kemudian tanpa bercakap. Syarat dia tengah bercakap je. Ni mazhab Syafi'i. Tak bercakap, solat masih sah lagi. Hatta kalau bergalih bahan badan sekalipun. Sebab ketika Umar ditikam, para sahabat kejar. Soft depan, kejar orang yang tikam Umar. Soft belakang, tak tahu apa jadi. Yang belakang, lepas Umar takbir, Allahu Akbar. Yang di belakang, tak dengar bacaan apa-apa, diorang pun subhanallah, subhanallah. Yang kat depan tengah main kejar-kejar dengan orang tikam Umar. Bahkan lelaki itu bukan tikam Umar je, dia tikam 6 orang lagi. Ada satu orang kata 4 orang lagi ditikam oleh lelaki tersebut. Dan Abdul Rahman bin Auf, dia campak kain selempang dia campak macam jala, kawan tu tertutup, lalu dia kelam kabut, dia takut kena tangkap, dia sembelih diri sendiri, dia bunuh diri dia. So kisah tersebut, Abdul Rahman bin Auf terus sambung jadi imam. So orang ramai tunggu belakang, tak tahu apa jadi. Diorang hanya tahu Umar kena tikam lepas solat habis. Para sahabat tak batalkan solat. Ini fake solat yang saya perhatikan banyak orang kita faham. Kalau orang kita tumbang, buat apa? Tengok saja ke? Kita boleh alihkan dia dan kita masuk solat balik. Tidak batal solat. Jangan cakap je. Anda bercakap batal.
tanpa bercakap solat anda sah. Fake solat. Jadi bila orang terjadi imam, teguran makmum tentang dia silap, dia kena tahu. Bukan bila makmum tepuk, kalau perempuan tak boleh cakap subhanallah. Perempuan tepuk. Atau tepuk. So imam patut dengar, dia tahu apa dia silap. Kalau imam tu buat tak tahu je, oh orang apa? Kata baca sedap kan? Bukan. Subhanallah tadi bukan kata awak baca sedap. Subhanallah tu awak tengah silap. So sebab tu kenapa makmum yang duduk belakang imam dan imam tu sendiri mesti dipilih daripada orang paling faqih tentang fiqh solat. Kalau orang kata dia jahil fiqh solat, masalah. Dia tak tahu apa nak buat. Contoh bila makmum datang kata pada dia, "Eh Pak Imam, tak cukup solat lagi." Dia kata betul ke? Orang kata betul, kita solat 3 rakaat je. Dia patut bangun sambung satu lagi je. Bukan dia ulang solat balik. Tapi sering berlaku dekat Malaysia, saya perhatikan satu masjid solat balik. Ini semua kerana tidak belajar fiqh dengan betul. Mengaku mazhab Syafi'i tapi tak belajar. Itu hasil dia. Jadi bila kita kata perhatikan benda ni, so pertama sekali dikedepankan kalau orang tu baca Quran betul, sama-sama Quran baca betul, Quran baca betul, tapi yang ini lagi sedap. Tapi dia jahil, tak pandai fiqh. Seorang lagi kurang sedap, betul, tapi dia faham fiqh. Dikedepankan dia mendak ke atas yang baca betul tadi. Dia kata maka dikedepankan yang lebih faqih. Maka kerana hajat kepada kefahaman fiqh solat lebih besar dan hukum lebih diperlukan daripada bacaan yang sedap. Bacaan sedap tapi jahil tak boleh. Bacaan betul ya, betul . Baik. Kedua, dikedepankan yang paling faqih, yang paling tahu tentang sunnah. Bila berhimpun dua imam yang sama pada bacaan. Bacaan dia sama, tapi dikedepankan siapa? Yang paling tahu sunnah, paling beramal dengan sunnah. Okey. Maka dia kata kalau dia sama seorang yang lebih paham sunnah, maka dikedepankan dia. Okey, kerana sabda Nabi SAW, jika mereka sama dalam masalah bacaan, dikedepankan siapa yang lebih faham sunnah, lebih tahu sunnah. Ketiga, jika mereka semua sama, bab bacaan sama, faham sunnah pun sama, maka dikedepankan siapa hijrah dulu. Ini hijrah dulu ni kalau zaman Nabi dahulu, siapa yang pindah daripada negara kafir pergi negara Islam. Orang tu punya keutamaan berbanding yang lain. Sebab para ulama nyatakan orang-orang yang begini yang ikut Nabi hijrah pada awal, mereka hijrah ketika Islam tengah lemah. Mana hijrah lepas kemudian, lepas tahun ke-7 ke-8, mereka hijrah ketika Islam tengah kuat. So pasti iman orang yang bergerak awal, yang sanggup tinggal keluarga dia kerana nak dapatkan bersama Nabi SAW, orang ni lebih kuat iman dia berbanding orang yang pindah lambat. Maksudnya Islam dah menang baru pindah. Tak, dia orang yang pindah bersama Rasulullah ketika mana baginda tengah lemah bersama para sahabat Nabi SAW. Okay. Kemudian dikedepankan lepas tu, kalau dia sama semua, maka dikedepankan siapa Islam dulu. Okay. Siapa Islam dulu. Dan jika dia kata bila mereka sama hijrah, Islam dulu. Kalau semua Islam sama serentak, maka dikedepankan siapa lebih tua, siapa lebih berumur. Dan Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan, dia kata apa, waliyukum akbarukum, hendaklah mengimamkan kamu orang paling tua di kalangan kamu. So maksudnya kita tertib macam tu. Okey. So jadi kita kata dari segi asalnya, bila kita faham dia kisah tadi, kalau semua mereka sama semuanya baca betul, semuanya faham sunnah, semuanya awal hijrah, semua masuk Islam awal, semua umur serupa, maka diorang terpaksa buang undi. Dan ini adalah pada keadaan kalau kita bersama-sama keluar pergi buka tanah baru, tak ada siapa jadi ketua kita sebagainya, kita boleh jadi tu. Okay. Tapi dia kata dalam masa yang sama, seorang tu kena faham tuan rumah lebih layak menjadi imam berbanding orang lain. Katakanlah kita semua pergi rumah seorang, rumah orang tu bila kita pergi, tuan rumah tersebut paling layak jadi imam. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nombor 673, Nabi kata la ya'ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi, janganlah mengimamkan seorang lelaki akan lelaki yang lain pada rumah orang tersebut, tidak juga pada kerajaan dia. Nampakkan di dua benda, rumah dan juga authority, kuasa. Mana yang pertama kita ambil tentang rumah. Kalau rumah kita paling layak, kalau kita pergi rumah pakcik kita paling layak, walaupun kita ustaz, pakcik kita bukan ustaz, paling layak di rumah tersebut jadi imam adalah dia, bukan kita. Okay. Kemudian selain itu dikatakan kerana hadis Nabi kata
pada kekuasaan dia, maka para ulama nyatakan raja macam di Perlis ni, raja Perlis paling layak menjadi imam di mana saja tempat di Perlis ni. Mereka datang raja kat dalam tuanku sultan datang, tuanku raja datang ke sini, imam kita rawatib ada, dia kena ke tepi, kena bagi raja jadi imam, dia paling layak, kecuali dia izinkan silakan jadi imam. Adakah ini paling asas eh? Kerana yang paling layak menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi imam dalam solat adalah pemimpin negara itu sendiri. Seperti dia kata apa, paling layak menjadi imam berbanding orang lain. Bahkan yang dimasukkan adalah imam azam, ialah pemimpinlah pemerintah negara, pemerintah negeri, dia paling layak jadi imam. Dan kerana umum hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim tadi. Demikian juga imam masjid yang ratib, yang imam dilantik oleh pemerintah, mereka ni lebih layak berbanding orang lain, kecuali pemerintah sendiri. Mana dia dilantik untuk jadi imam, tapi kalau dia kata datang tuanku sultan, tuanku raja, maka dia kena ke tepi. Raja lebih utama untuk jadi imam banding dia. Kalau tidak, dialah paling layak. Dan sekalipun orang lain ketika tu okay, lebih kori banding apa-apa, raja banding sultan, banding raja, orang lain lebih kori, tetap kena ke tepi bagi tuan tempat. Macam rumah tadi kan, kita pergi rumah pakcik ni, pakcik ni baca taklah sedap mana, tapi dia tuan rumah, dia layak jadi imam. Jadi ini para ulama kata, ini di antara antara benda asas okay, yang kita katakan sebagai siapa jadi imam pada satu tempat ni berdasar pada masalah kedudukan. Dan maka kalau ikutkan pada pada tu, kalau ketua daerah kan, adun dan sebagainya, dia ikut tertib paling atas, pemerintah negara, pemerintah pemerintah bagi negeri, dia paling layak untuk jadi imam. Lepas tu kemudian menteri, kemudian apa, kemudian menteri, sampai sampailah orang paling bawah sekali. So jadi sebab tu kalau ikut pada lantikan, kalau imam telah dilantik oleh pemerintah, maka orang lain tak layak. Itu fakta. Dalam mata Syafi'i pun tak benar kan, mana-mana orang lain jadi imam pada ke atas orang yang dilantik oleh sultan atau raja. Okay. Jadi bila kita perhati kat sini, para ulama bahaskan juga siapakah haram jadi imam. Siapa haram jadi imam? Okay, pertama, diharamkan jadi imam pada keadaan berikut. Pertama, wanita menjadi imam pada lelaki. Ni macam tuan-tuan pernah tengok dekat apa, dekat dekat apa, dekat berapa tahun lepas tu? Tahun 2003 eh, yang dekat Aminah Wadud, pensyarah UIA. Dia di pensyarah UIA Malaysia, orang Afrika. Afrika daerah mana saya ingat. Dia jadi imam jemaah. Setiap Jumaat lagi jadi khutbah. Betul, ada seorang yang sekarang ni dekat apa, dekat Sweden ke mana, pun jadi imam juga, perempuan. Ini tak ada, tak dibenarkan. Sebab kalau kita faham dari segi masalah baca Quran betul ataupun banyak faham agama, isteri-isteri Nabi lebih tinggi kedudukan. Tahu apa luar dan dalam Nabi SAW. Tapi diorang tak dijadikan imam oleh para sahabat. Ikutkan kepada masalah kelayakan, isteri Nabi lagi layak banding mana-mana wanita yang ada kat sekarang. Bahkan lebih layak banding mana-mana lelaki zaman kita sekarang. Tapi tetap pada zaman para sahabat dahulu dan tabi'in, tidak mereka letakkan isteri Nabi kat depan untuk menjadi imam. Kerana Nabi SAW sabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nombor 4425, Nabi SAW bersabda, lai yufliha kaumun walau amrohum imra'atan, tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada seorang wanita. Wanita itu dijadikan sebagai ketua untuk solat lagi tak boleh. Jadi pada asalnya, pasal memang kita tahu pada asalnya wanita ni dikebelakangkan dalam saf. Pasal saf paling utama untuk lelaki depan, saf paling utama untuk wanita belakang. Tapi bukanlah maksud pergi ke pagar masjid, itu hilang apakah pergi belakang pagar masjid belakang. Dia maksudnya dia paling belakang paling elok, paling belakang paling elok, tapi lelaki paling depan paling elok. Cuma kadang-kadang orang Islam kita, saya perhatikan ada orang Melayu kita, dia tak nak ke depan. Dia kata, takpelah, awaklah. Dia lupa sebenarnya kelebihan saf pertama. Nabi kata kalau orang tahu pada saf pertama, pada azan, apa kelebihan yang ada, dan mereka tak boleh nak dapat kecuali kena buang undi, mereka pasti buang undi, berebut, kalau mereka tahu kelebihan. Tapi orang kita kadang tak nak. Awaklah kan. Bila belakang imam saya faham jugalah, takut imam hilang, awak kena jadi imam. Tapi kalau ujung pucu sana, pergilah ke depan. Pilihlah saf yang pertama, saf yang depan untuk menjadi tempat anda. Sebab itu ada kelebihan yang Nabi kata, kalau kena buang undi, orang akan buang undi, berebut, kalau sekiranya tahu kelebihan apa yang ada. Tapi kalau tak tahu, maka orang buat sambil lewat. Kadang separuh tu duduk ujung bucu belakang. Cuma ada saya tengok lah dekat Taman Tun Dato' Ismail, dekat apa, bandar utama. Rasanya dia sesat budak ni. Dia solat,
bila orang berjemaah kat depan, dia ambil kursi, dia ambil kursi kan, dia letak depan dia macam sutrah, sutrah dekat belah pintu. Lepas tu dia pakai headphone, dia ada serban jubah, pakai serban pakai jubah, tapi dia duduk duduk belakang sorang-sorang. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata la yusallian ahadukum khalfas safi munfaridan, janganlah solat seorang kamu di belakang saf secara bersendirian. Tapi dia buat. Saya nampak sekali, kali pertama saya pergi kat surau tu, saya nampak dia. Saya kan nak tegur, tapi nak masuk saf, saya masuk saf teruslah solat ikut imam. Lepas solat saya toleh, hilang. Dia lari. Okey, itu kali pertama. Kali kedua saya datang masjid tu, ada lagi kat belakang tu. Dia duduk kat saf belakang. Lelaki. Pakai serban, ada jubah, pakai headphone. Lepas tu saya panggil dia. Dia kata masuk saf. Dia macam tu. Lepas tu terus solat, dia masuk saf. Saya cadang lepas solat nak jumpa, hilang juga. Memang dia lari cepat-cepat, takut orang cakap apa-apa dengan dia, dia hilang. Tapi saya tanya-tanya orang tempatan, dia kata dia masalah sikit, ikut ajaran apa Allah alam. Pernah dulu dia berzikir belakang jamban. Mana orang pergi belakang kat jamban, tandas, belakang tandas dia duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dia zikir situ. Orang tengah-tengah buang air dengar dia zikir belakang-belakang tandas. Ini masalah orang sesat lah. Itu yang benda-benda pelik sini. Alakulihal, memang kita kata untuk lelaki soft paling depan, untuk wanita soft paling belakang. Dengan sebab itu tidak akan mustahil sama sekali untuk wanita jadi imam, sebab sentiasa diletakkan di belakang. Okay. Kedua, imam orang yang berhadas. Imam orang yang berhadas, dan siapa yang pada badan dia ada najis. Dan dia tahu, dia ketahui. Dia tahu bahawa dia sedemikian. Okay. Kalau tak tahu, makmum tak tahu, maka tuan-tuan sekalian, imam tu solat dalam keadaan hadas, dia tak tahu dia hadas. Semua dah balik. Ini jadi kes. Banyak kali saya dengar cerita ni. Dekat masjid-masjid, hari Jumaat, imam solat, dia tak perasan. Dia kena najis. Habis solat, ada orang tunjuk. Sebenarnya siapa yang tunjuk tu, dia berdua ni saja kena ulang. Dia pergi isytihar dekat mikrofon. Saya tadi baru sedar ada najis kat kaki saya. Siapa dengar semua sekali batal. Kena ulang balik solat. Tapi pada keadaan sebut, patutnya imam tadi dia je solat, ulang solat, orang lain tak boleh ulang solat. Dengan syarat orang lain tak tahu. Siapa tahu imam ketika solat tadi tak cukup syarat sah, maka dia batal. Siapa-siapa tak tahu, solat dia sah. Dan imam tak disuruh isytihar. Kadang-kadang orang imam isytihar, kita tadi, dia cakap macam tu kan. Habis orang yang datang dah pergi-pergi tu semua kata patah balik. Itu problem dia. Kadang-kadang banyak imam tak tahu bahawa kalau dia ada terkena najis. Atau kadang-kadang katalah dia solat-solat kan, lepas habis solat lupa, lah tak mandi wajib lagi. Jangan isytihar dekat mikrofon. Tahu? Kalau imam tu isytihar kat mikrofon, semua makmum batal. Semua makmum batal, kena panggil balik. Kalau hari tu dia tahu, kena patah balik. Ini masalah dia. Sebab tu imam kena tahu jadi imam macam mana. Maksudnya kita jadi imam, kalau dia kata dia batal seorang, jangan isytiharkan. Faham tak? Kalau isytiharkan, anda dia ulang solat balik, dia pergi mandi, ulang solat balik. Tapi makmum semua sah. Makmum semua sah selagi tak tahu dia batal. Makmum tahu dia batal, maka kena ulang semua. Ini kadang-kadang berlaku eh. Okay, baik, sehingga dia kata makmum punya sah solat. Kemudian imam orang yang ummi, mana yang buta huruf, tak reti baca Quran. Ya. Yeah? Yang dia tak boleh baca Fatihah, sekurang-kurangnya Fatihah. Kan ada dia boleh gagap ke dan sebagainya, tak boleh baca. Mana dia tak boleh baca secara hafalan. Okey. Bahkan dia idghamkan pada dia huruf tak ada idgham, dia idghamkan ataupun digantikan huruf dengan huruf, sin jadi sad. Kan? Zai jadi sekian, kecuali kalau kita kata ikut qiraat ada. Siratul ladzi atau sir atau ziratul ladzi ada. Kalau benda-benda tak ada huruf lah. Macam ain dengan hamzah. An amta, an amta. Dia baca macam tu. Maka dia tak boleh jadi imam. Ataupun dia banyak salah, banyak sesasul dan yang mengalihkan makna, maka ini tak sah menjadi imam. Tidak menaikkan jika dia jadi imam kepada orang yang macam dia juga. Dia sengau, makmum sengau, atau apa? Sama-sama sengau, okey. Kalau dia bersengau, makmum lain tak sengau, maka dia kena ke belakang. Dia kena belakang, jangan ke depan lah. Ini syarat. Sebab imam tadi, sebab tu kenapa imam tu sendiri, dia kena tahu kalau bacaan dia silap, orang tegur, dia kena pergi baiki. Saya perhatikan macam dekat sengah-sengah tempat, ada imam-imam tu bacaan tak betul. Bacaan dia salah. Dia punya mat asli dua harkat je kan. Dia bantai 6.
Tu bantai 6. Orang tegur dia. Tapi meninggallah kawan ni. Dia kata saya belajar dulu kat UIA, dia kata. Ini salah ni. Dan makmum pula bila imam dapat mengimam macam tu, anda bertanggungjawab nasihatkan dia. Dia tak nak dengar cakap, maklumkan kepada Jabatan Agama Islam. Biar Jabatan Islam panggil, mendengar sendiri betul tak bacaan salah. Itu kena buat. Jika tidak, memanjanglah solat kita, tak sah. Mana boleh? Sebab tu kenapa orang tu kalau dia teruk sangat bacaan dia salah, maka tak boleh jadi imam. Dia ummi dipanggil. Qori, orang yang baca sedap, baca betul. Ummi ni orang baca, tak betul. Okey. Dia kata dekat sini, dekat sini. Okay. Yang keempat, dia kata orang yang fasik atau ahli bid'ah. Tidak sah solat. Di belakang dia sekiranya kefasikan dia zahir. Cuma para ulama kat sini ada khilaf. Ada khilaf sebab zaman dahulu contoh macam Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kenal? Hajjaj bin Yusuf, panglima tentera zaman Bani Umayyah. Dia pergi mana, dia bunuh orang macam tu je. Bahkan dia bunuh para sahabat punya anak, Abdullah bin Zubair, dia bunuh Sa'id bin Musayyab, banyak orang dia bunuh. Para ulama dengan tabi'in banyak kena bunuh dengan dia. Nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia ni jadi imam, ini problem dia. Para ulama kata bila dia jadi imam, Ibnu Umar solat belakang dia. Ibnu Umar solat belakang dia dan memang semua orang tahu dia fasik. Semua orang tahu dia fasik. Sebab pembunuhan yang dia buat kepada umat Islam, semua orang tahu dia fasik. Kaabah pernah roboh 1/4. Dia serang dengan menjanib, dirobohkan Kaabah 1/4, Kaabah runtuh diserang oleh Hajjaj. Dengan paling tentera yang ada, tak ada siapa serang Kaabah. Dia serang Kaabah. Bayangkan macam tu sekali. Cuma dia pula rasa dia betul. Sebab dia kata kalau sekiranya dia tak kasar, nanti orang akan memberontak macam jadi kes Osman. Contoh kisah Osman kan? Osman dibunuh oleh orang Islam sendiri. So dia tak nak jadi berulang, dia jadi tegas. Jumpa ni lawan, pancung. Cakap banyak, pancung. Semua ulama ijma' bahawa dia ni fasik. Tapi para sahabat macam Ibnu Umar pernah solat belakang dia ikut jemaah. Dekat situ masalah dia. Pasal dia ni tuan-tuan kena tahu, Hajjaj bin As-Saqafi ni sebelum dia jadi panglima tentera, dia adalah guru Al-Quran. Dia guru Al-Quran, mengajarkan anak-anak orang Quran sebelum dapat jawatan jadi panglima tentera. So memang bacaan dia sedap. Confirm sedap lah. Cuma masalah dia apa? Fasik tadi. Orang kata dia bunuh orang banyak. So dianggap mereka ni kata fasik. Jadi kat sini ada khilaf. Terutama kalau anda kata orang dilantik tu adalah lantikan kerajaan. So dia tu kan panglima tentera, lantik oleh kerajaan Bani Umayyah. So dia pergi mana-mana, dia jadi ketua. Sebab tu kenapa Ibnu Umar solat belakang dia. Okay? Kemudian ataupun orang tu yang apa, yang buat bid'ah dan menyeru pada bid'ah yang mengkafirkan. Dia bid'ah, ada bid'ah tak mengkafirkan, ada bid'ah mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan seperti cium batu nisan, merayu pada wali-wali dan kubur, ini tak boleh jadi imam. Kalau disuruh, oh wali, tolonglah aku, sekian, maka tak boleh jadi imam. Ada pakai tangkal, bid'ah yang pakai tangkal, tak boleh jadi imam. Tak boleh solat belakang orang macam ni. Yang kefasikan dia ada kadar juga. Kalau dia kata dia buat benda bid'ah yang mengkafirkan diri dia, maka tak boleh kita jadi makmum dia. Kemudian, yang kelima, yang kelima adalah orang yang lemah daripada rukuk dan sujud serta berdiri dan duduk. Orang yang lemah, rukuk, sujud, diri, duduk, dia tak patut jadi imam, dia jadi makmum tak apa. Cuma para ulama ada bahaskan kat sini, sebab Nabi SAW ketika mana baginda sakit sebelum baginda wafat, baginda pernah jadi imam dalam keadaan duduk. Nabi duduk, Nabi SAW duduk sebelah Nabi Abu Bakar. Abu Bakar tengok Nabi. Lepas tu belakang Abu Bakar semua orang Islam. Orang Islam tengok Nabi, tengok Abu Bakar. Sebab Nabi ketika tu solat dalam keadaan duduk. Solat dalam keadaan duduk yang paling betul. Kalau orang tu keadaan sakit, dalam keadaan bersila, bukan dalam keadaan duduk tasyahud, duduk iftirash atau tawarruk. Sebab duduk dalam duduk iftirash tu boleh tumbang, anda boleh tumbang. Seorang tu boleh bahaya jatuh. Kalau dia bersila, maka dia akan stabil. Dia tak boleh jatuh teruk. Sebab tu kenapa kalau ketika kesakitan, sepatutnya seorang tu solat dalam keadaan duduk dan bersila. Bukannya duduk dalam keadaan apa bentuk macam tu. Ini bahaya sebenarnya. Takut tumbang, kepala terentak, strok. Nabi sendiri ketika baginda sakit, baginda solat dalam keadaan bersila. Sebelum orang duduk bersila, dia rukuk dan sujud tak nampak sangat. So makmum belakang tak sedarlah Nabi punya suara perlahan tengah sakit. Abu Bakar duduk sebelah tengok Nabi. Orang ramai tengok Abu Bakar. So Nabi rukuk, sujud dan sebagainya. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri, belakang Abu Bakar semua Islam.
Itu ada ada pencanggahan sikitlah. Ada kata itu adalah mungkin untuk Nabi pada akhir hayat baginda saja. Ada kata tak kan. Memang kita kata benda tersebut boleh dibuat. Bahkan ada ada kata apa dia kata apa tak patut jadi imam tu daripada orang yang lemah. Maksudnya kalau kata dia tak boleh berdiri kan duduk atas kursi, maka yang duduk biasa patut, yang boleh berdiri duduk patut jadi imam menggantikan dia. Maka tak sah bagi dia menjadi imam pada orang yang lebih berupaya banding dia. Okey. So jadi bila kita perhatikan kat situ ada bahagian-bahagian yang imam tak dibenarkan ya, yang kita fahamkan. Kemudian ada orang-orang yang dimakruhkan jadi imam. Pertama orang yang banyak lahan, banyak silap, tersasul. Kan? Apa innallaha ma'as-sabirin, dia pun dia sebut apa solihin lah. Dia silap banyak, banyak tersasul. Orang ni dia kata dan ini pada selain Fatihah. Kalau silap pada Fatihah dia masalah sebab ia kesalahan rukun. Kalau dia silap pada yang lain, baca surah asyik tersasul, itu kita kata dia ni makruh. Bukannya tak benarkan. Okey, pasal kerana silap dalam Fatihah akan mengalihkan makna dan tak sah solat. Okey. Kedua, siapa yang mengimamkan satu kaum sekarang mereka tak suka pada dia. Ini pada asas bagi orang-orang yang jadi sendiri, lantik diri sendiri. Kalau orang yang dilantik oleh pemerintah, maka ya. Dia kalau orang tak suka ke, ikut juga. Sebab itu lantikan pemerintah. Sebab yang paling layak jadi imam adalah pemerintah yang tertinggi. Kalau tidak, orang yang dilantik. Siapa dilantik untuk jadi imam kawasan berkenaan? Sebab Nabi SAW dahulu sering melantik para sahabat untuk jadi imam pada kampung-kampung yang jauh. Macam dulu Muaz bin Jabal, dia pernah dilantik Nabi untuk jadi imam pada satu kampung yang lain. So orang kampung tu tunggu dia datang. Tunggu dia datang, baru solat. Cuma ketika tu dia buat ni sikitlah. Dia buat benda yang Nabi larang, iaitu dia baca panjang sangat. Dia duduk solat dengan Nabi Isyak. Lepas tu dia habis solat Isyak dengan Nabi, dia pergi kampung tu solat pula jadi imam. Bila jadi imam tu dia baca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah, ada kaum ada yang orang lari. Bila orang lari, dia kata munafik. Bila orang tu kena dengar, dia kata Muaz bin Jabal kata dia munafik. Dia jumpa Nabi, mengadu pada Nabi. Nabi panggil Muaz. Nabi kata afattanun anta ya Muaz, kau ni tukang tester orang ke, tukang uji orang ke wahai Muaz? Kenapa tak baca Ad-Duha, Al-Lail, Nabi bagi surah-surah yang pendek. Nabi tak benarkan dia baca panjang. Pada jemaah tadi ada yang sakit lutut lah apa benda sebagainya, so tak patut dia baca panjang. Sebab lelaki tersebut dia balik lari awal sebab dia jadi giliran untuk bagi minum unta, makan unta tengah malam. So kalau dia tunggu Muaz bin Jabal solat, alamatnya unta lapar. So dia tinggalkan. Itu contoh macam mana Nabi tegur. Cuma kita faham kat situ, jemaah yang ada tu tak solat-solat kecuali lepas Muaz datang. Selagi Muaz tak sampai, diorang tak datang solat. Diorang tak solat. Tunggu Muaz datang. Jadi Muaz pula pergi datang baca Al-Baqarah. Ini benda-benda kita faham. So maksudnya dia paling layak jadi imam ke atas ke orang berkenaan sebab lantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kata raja lantik, dia paling layak. Kemudian juga menjadi makruh untuk menjadi imam ni adalah orang yang lafaz mulut dia tadi tersembunyi, maksudnya dia tak fasih. Makruh macam orang tu an amta. Macam Melayu kita banyak macam tu. Dia tersasul. Huruf tu ain dengan hamzah asyik tersilap. So orang macam ni makruh. Okay? Makruh apa bagikan juga orang ulang huruf banyak. Macam fa lam kan, dia mulut macam tu. Okay? Ataupun tam dia gagap. Okay? Gagap dengan ulang ta ke. Maka dengan itu dia akan jadi penambahan huruf pada Al-Quran. Seorang pun dimakruhkan. Okey. So jadi pada kita baca tadi memang ada syarat-syarat menjadi imam dan kita tahu bahawa Nabi letakkan garis panduan untuk imam tu jadi imam. Okey. Soalan timbul sekarang ni dalam masalah boleh tak ulang jemaah dalam satu masjid? Ini yang dalam Syafi'i sini. Dalam tafsiran tafsir Imam Qurtubi ketika dia sebut berkenaan dengan surah At-Taubah ayat 107. Yang bincangkan berkenaan dengan tajuk Masjid Dirar. Tuan-tuan kalau baca start 106, 107, 108 ayat surah At-Taubah, ia menyebut tentang tajuk masalah Masjid Dirar. Masjid Dirar ni masjid yang dibina oleh golongan munafik untuk bersaing dengan Masjid Nabi SAW. Nabi bina masjid di Quba. Sebab Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, Nabi hijrah akhir Rejab. Nabi sampai ke Madinah, tapi Nabi tak terus masuk. Nabi berhenti dulu dekat Quba. Sampai di Quba, Nabi SAW bina masjid di situ. Itu masjid pertama Nabi. Jadi orang di Quba solat. Jadi lepas tu Nabi masuk ke Madinah, lepas tu kemudian baru bina masjid satu lagi, Masjid Nabawi sekarang.
Lepas tu kita kata kalau kita pergi umrah, kan ada apa, kita diajak ziarah. Antara ziarah yang akan diajak adalah kepada Masjid Quba yang Nabi kata, barang siapa wuduk di rumahnya, datang Masjid Quba, solat 2 rakaat, dapat pahala umrah. Pahala umrah yang sempurna. So maksudnya ada ganjaran di situ yang besar. So Masjid Quba ni, bila dekat situ Nabi bina kan, tinggalkan, ada golongan munafik datang, dia nak bersaing. Diorang bina masjid baru untuk kontes dengan masjid Nabi SAW bina. Maka dekat situ berlakulah masalah. So Nabi SAW dalam balik daripada perang Hunain, Nabi SAW lintas dan Allah perintahkan Nabi bakar. Dan masjid kedua tu, Masjid Quba, masjid yang Dirar, dipanggil Masjid Dirar, dibakar oleh Nabi SAW dan dimusnahkan. Bahkan Allah larang Nabi, diorang ajak Nabi untuk solat. Allah kata la takum fihi abada. Jangan kau solat dalam solat dalam masjid tu selama-lamanya. Benar-benar masjid di asas kepada permulaan harinya dan di atas ketakwaan, lebih layak engkau berdiri solat dalamnya. Masjid yang asal kau bina tu lebih layak. Yang itu tak layak, Allah Taala kata. So Nabi SAW ketika tu ambil keputusan dan ni, okey baik. Tajuk dia ayat ni. 107 surah Taubah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdasarkan ayat tersebut, dia mengeluarkan hukum bahawa kalau dalam satu masjid ada jemaah yang asal, orang datang buat jemaah baru lepas daripada yang pertama. Dia dua keadaan. Satu A, tengah solat berjemaah ni datang jemaah kedua, buat sendiri jemaah kat belakang. Okay, ini semua ijma' para ulama' batal. Cuma ada para ulama' kata mungkin pada solat sunat tak apa, kerana kes je diorang lihat kepada apa berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bila mana Umar bin Khattab pada zaman beliau berlaku tentang orang solat qiyam Ramadan tu asing-asing. Sebab orang macam ni, pada zaman Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak galakkan orang solat qiyam bersama baginda. Maka kali kita ikut pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari, qiyam Ramadan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada malam-malam ganjil yang terakhir. Bukannya daripada awal Ramadan. Diorang pada 21, 23 macam dia, nanti kita sebutkan. Bagi azan dulu, nanti kita pasti sambung Mana nak fahamkan berkenaan masalah macam mana jemaah banyak ni ada khilaf pada asalnya sebab hadis ni. Okey baik. Wallahu a'lam. Bagi azan dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ulang balik Jadi tajuk asal jemaah tadi ada perbahasan, bukan solat fardu yang pada para ulama melihat keharusan untuk berjemaah itu banyak, jemaah banyak sekaligus, berdasar kepada kisah yang berlaku di mana lepas Nabi SAW. Pasal Nabi SAW dahulu solat Ramadan, qiyam Ramadan, baginda tak ajak semua orang untuk datang. Cuma Nabi keluar lah, ada hari Nabi keluar, ada orang 10 belakang, ada hari Nabi sengaja tak keluar. Dan Abu Dzar Al-Ghifari kata Nabi tak qiyam bersama kami Ramadan melainkan setelah tinggal 7 hari lagi nak habis. Ini malam 23. Nabi qiyam bersama kami sampai sepertiga awal malam. Dan Nabi masuk rumah. Dan Nabi tak bangun ketika tinggal 6 hari nak habis, malam 24. Nabi tak bangun. Kemudian Nabi kedua solat pada ketika tinggal 5 hari nak habis Ramadan. Ini malam 25. Nabi qiyam sampai separuh malam. Qiyam sampai separuh malam. Lalu ketika tu lepas daripada separuh malam, Nabi pun bangun nak masuk rumah, seorang lelaki bangun. Dia kata ya Rasulullah, kenapa tak engkau buat sunat bersama kami baki separuh lagi? Dia minta tambah lagi pasal Nabi bangun separuh malam. Dia katakan bayang lepas solat Isyak ni kita sambung sampailah pukul 12. Nabi SAW lepas tu masuk rumah. Bila Nabi masuk rumah, nak masuk rumah lelaki tahan. Dia kata ya Rasulullah, kenapa tak buat sunat bersama kami? Nabi berkata, barang siapa qiyam bersama imam, balik bersama imam, ditulis untuk dia pahala sepanjang malam. Dan kalau imam tu bangun banyak mana pun, anda bangun dengan imam, imam balik dapat sepanjang malam. Ini solat sunat tu qiyam Ramadan. Lepas tu Nabi masuk rumah. Lepas tu dia kata Nabi tak bangun ketika tinggal 4 hari lagi nak habis Ramadan, iman 26. Nabi bangun ketika mana tinggal 3 hari nak habis Ramadan, ketika mana sepertiga akhir malam. Mana lepas Isyak Nabi tak keluar, last malam baru Nabi keluar. Last mana lepas 2:30 tu baru Nabi solat. So jadi lepas Nabi wafat, tak ada siapa sanggup jadi imam untuk semua. Dan orang ramai nak qiyam. So biasa yang nak qiyam tadi cari imam yang dia suka. Bahkan sebahagian orang tu macam lepas Nabi wafat, para sahabat yang tertentu dan juga para tabi'in belajar Quran dengan sahabat Nabi. So kadang-kadang kita belajar Quran, katalah yang belajar dengan Ali,
solat belakang Ali. Yang belajar belakang Ubay, solat belakang Ubay. Jadi Umar masuk masjid pada zaman dia memerintah. Dan Umar memerintah start dari tahun ketiga hijrah eh. Sebab apa Abu Bakar pegang 2 tahun je. Eh? Mana apa dia 13 hijrah. Mana Rasulullah SAW wafat tahun ke 11 kan bulan Rabiul Awal. Lepas tu Abu Bakar 2 tahun, Umar sambung lepas tu. Mana tahun ke-13 tu dia memerintah. Maka ketika tu dia masuk masjid tengok orang bersepah. Ada jemaah sini, jemaah sana. Maka Umar pun perintahkan semua satu jemaah aje. Dengan siapa solat asing-asing. Belakang Ubay bin Ka'ab. Dia letak Ubay bin Ka'ab jadi imam. So, jadi perbuatan mereka, para sahabat ketika tu, solat sunat berasing-asing, ikut imam diorang suka. Ini yang sebahagian para ulama kata, dalam tajuk ni dia kata boleh berlaku. Tapi jumlah para ulama kata solat fardu tidak boleh. Ni solat sunat eh. Solat fardu tak boleh. So, solat fardu tadi kita kata dua keadaan. Satu keadaan yang mana orang tersebut datang-datang masjid, solat dah habis. So dia boleh buat jemaah baru. Sebab kerana dia bukan sengaja. Kan dia datang jemaah dah habis, dia datang solat. Ini yang imam solat ada imam rawatib. Masuk-masuk masjid, solat dah habis. Maka tak apa dia jemaah kedua. Sebab Nabi SAW pernah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang lelaki masuk masjid dan solat. Nabi kata dengan para sahabat, siapa nak bersedekah pada lelaki ni? Siapa nak bersedekah pada lelaki ni? Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, macam nak sedekah pada dia. Nabi solat bersama dia. So Nabi suruh solat. So Nabi dah habis solat dengan para sahabat. Orang ni solat, Nabi kata siapa nak sedekah? So bangunlah beberapa orang sahabat solat bersama lelaki tersebut. Itu menunjukkan bahawa jemaah kedua yang dibuat tanpa perancangan tidak menjadi masalah. Okay. Tapi kalau solat tu dibuat dengan perancangan, sengaja tak nak ikut jemaah pertama, buat jemaah kedua. Ha, ini yang Imam Syafi'i rahimahullah larang. Dan bahkan dia kata jemaah kedua batal. Jemaah kedua batal. Sebab sengaja mencari perpecahan untuk umat Islam. Dan kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, para sahabat banyak kali berlaku perkara-perkara yang patutnya boleh buat jemaah banyak. Antara contoh dia adalah solat khauf. Pernah belajar solat khauf? Solat ketika perang. Nah, itu saya kata tak sampai. Sebab biasa ustaz mati, ustaz ponteng. Jadi tuan-tuan tak sampai lagi. Solat khauf ni, solat ketika perang ni, kan, dibuat apabila kadang-kadang musuh datang depan, semua mengadap ke arah musuh. Kalau musuh datang arah lain, kiblat arah bukan arah kiblat, jemaah tu akan hadap ke arah kiblat. Kemudian jemaah satu lagi, kumpulan satu lagi jaga. Tapi diorang imam satu. Imam satu. Bahkan ketika solat tu nanti, jemaah pertama akan ikut satu rakaat bersama imam. Dia akan solat bersama imam, Allahu akbar, alhamdulillah. Lepas tu kemudian sampai akhir tu, riwayat satu riwayat imam duduk, tunggu. Ya, tunggu, duduk. Lepas tu diorang bangun, sambung solat sampai habis. So satu rakaat diorang bersama imam. Rakaat kedua diorang buat sendiri. Dan makmum yang ni bila dia ni habis solat, jemaah kedua masuk pula. Solat dengan imam yang sama. Diorang solat sendiri satu rakaat, lepas tu bila sampai sama dengan imam tadi, sama duduk atau berdiri, maka imam lepas tu akan sambung solat bersama mereka satu rakaat lagi. Dan imam akan bagi salam dengan jemaah kedua. Ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita dan ajar kepada kita berkenaan perkara ni dalam Quran dan hadis Nabi SAW. So basically imam tu tetap satu. Memang ada orang tanya saya, dia kata, ustaz, kan mudah kalau kita buat dua. Kan musuh datang kan, kita satu kumpulan jaga yang ini jemaah dulu. Lepas tu yang ini habis jemaah, jemaah kedua pula datang. Kan mudah. Kenapa kita sibuk nak letakkan jemaah tadi dua-dua solat satu imam? Ini Allah ajar pada kita, Nabi ajar kita. Macam mana kita kena solat dengan imam sama? Kenapa nak sibuk kan? Jadi ada orang tanya saya soalan, dia kata, ustaz, buat dua jemaah je lah, kan mudah. Dari sebenar hadis ini, kisah tentang solat khauf ni, para ulama keluarkan hukum berkenaan dengan wajibnya imam tu jangan dua. Tak boleh ada dua imam. Pasal bila kita start ada dua imam, kita akan mula buat preference. Saya lebih suka ni, tak suka ni. Nanti ketaatan kita pun, bila dengar arahan pun tak sama juga. Berpecahlah umat Islam. Umat Islam akan pecah. Semua satu grup ni, grup ni. Jadi kita kata, sengaja buat jemaah tak boleh. Seperti Imam Syafi'i kata, jemaah kedua berdasar pada kisah masjid orang munafik bina. Masjid yang kedua dibina tadi nak lawan dengan Masjid Kubah, masjid tu dirobohkan. Maka Imam Syafi'i ambil daripada kisah tersebut,
siapa buat jemaah kedua, sengaja buat jemaah kedua, bukan tak sengaja, bukan sengaja, bukan dia datang, bukan datang dalam masjid tiba-tiba tersolat kan. Orang-orang tersebut yang sengaja buat batal solat. Jemaah kedua batal. Ini hukum dalam mazhab Syafi'i, tapi orang tak belajar. Imam Syafi'i ni kata macam tu, tak boleh. Pasal perbuatan kita memecahkan. Ini pertama, solat khauf. Kedua, kita lihat lain. Macam kisah yang berlaku Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kisah berkenaan dengan ketika mana di Mina, di Arafah. Di Arafah kan ketika Uthman bin Affan jadi khalifah. Khalifah dia adalah orang yang bawa jemaah haji. Zaman Rasulullah hidup, Rasulullah bawa. Lepas tu Abu Bakar bawa. Umar bawa. Kalau tak pun mewakilkan orang lain, bawa. So Uthman kali pertama tu dia bawa sendiri. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sampai di Arafah dia solat Zuhur, Asar, jamak tamam. Macam orang Melayu kita buat sekarang. Orang Malaysia kita buat macam tu, jamak tamam. Dia solat empat-empat. Empat Zuhur, empat Asar. Yang siapa yang pernah pergi haji tahu kot. Sampai di Arafah dia buat empat Zuhur, empat Asar. Yang ini sebenarnya para ulama mazhab Syafi'i dia ambil sempena perbuatan Uthman. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia buat empat Zuhur, empat Asar. Dan dari tajuk dia juga, dia kata, okay, kenapa Uthman buat macam tu? Sedangkan sebenarnya Nabi sendiri buat dua Zuhur, dua Asar. Abu Bakar buat dua Zuhur, dua Asar. Umar buat dua Zuhur, dua Asar. Uthman buat empat Zuhur, empat Asar. Kenapa? Ya, para ulama kaji, tanya kan pembuat persoalan. Sebab Uthman bin Affan, dia anggap diri dia orang Mekah. Dia tak anggap diri dia orang Madinah. Kerana harta dia di Mekah banyak. So dia anggap orang tempatan. So dia tak jamak, dia tak buatlah qasar, sebab qasar untuk orang musafir. Dia anggap diri dia orang tempatan. Dan Nabi sendiri SAW ketika mana perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah. Kan Nabi hantar Uthman masuk ke Mekah untuk berbicara ataupun berunding dengan orang-orang Mekah. Sebab kerana keluarga dia ramai lagi. Keluarga dia ramai di Mekah. Sebab tu dia masuk Mekah untuk berunding. Sebab tu bila dia jadi khalifah, dia masih lagi rasa dia orang Mekah. So bila dia pergi jadi imam di Arafah, dia solat empat-empat. Jadi faham kan? Dia buat empat. Bila, okay, dalam kisah ni memang jelas-jelas Nabi buat dua-dua, Abu Bakar buat dua-dua, Umar buat dua-dua, Uthman buat empat-empat. Jadi orang tanya kepada Ibn Mas'ud, dia kata Rasulullah SAW dulu solat banyak mana? Ibn Mas'ud kata dua-dua. Dua Zuhur, dua Asar. Abu Bakar, dua Zuhur, dua Asar. Umar, dua Zuhur, dua Asar. Uthman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Ibn Mas'ud istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu orang tanya Ibn Mas'ud, engkau solat berapa? Aku solat empat-empat. Nampak tak? Dia tahu masalah hukum tadi ikut kepada apa yang dia faham, dia belajar, dia sahabat Nabi. Dia nampak perbuatan Rasulullah dua-dua, Abu Bakar dua-dua, Umar dua-dua. Bila Uthman buat empat-empat, walaupun dia ada ilmu, dia ada ilmu tentang apa sunnah Nabi SAW kat situ, dia buat juga empat-empat. Dia tak buat dua-dua. Bahkan dia tak buat jemaah baru. Orang tanya kenapa tak buat jemaah baru. Uthman kata, Ibn Mas'ud kata apa? Perpecahan adalah jahat. Perpecahan adalah jahat. Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti, bukan untuk dicanggahi. Bila lantik seorang imam tu bukan kerja kita canggah dia. Jadi Nabi Uthman kata bila Ibn Mas'ud, walaupun dia tahu apa yang lebih kuat kepada sunnah, dia tetap ikut apa yang Uthman buat, empat-empat. Sebab jemaah imam solat empat-empat, dia solat empat-empat. Sebab itu imam. Bukan imam terbesar. Sebab dia khalifah umat Islam. Walaupun ada orang kata macam ustaz, ini bukan tanda Uthman buat benda Nabi tak ajar ke? Saya kata tak. Sebab Uthman bin Affan dia dapat authority. Dia dapat kad kuasa. Nabi kata apa? Kan Nabi kata alaikum bisunnati. Kan Nabi kata usikum bisam ta'ah. Aku wasiat kamu dengar-dengar dan taat. Sekalipun jadi pemimpin kat atas kamu seorang hamba Habasyah. Barang siapa hidup dengan kamu, selepas ni akan lihat percanggahan yang banyak. Maka fa'alaikum bisunnati, nak kamu pegang sunnahku. Wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin.
Hendak kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' Rashidin. Abdu alaiha bin Nawajid. Tama tuan sahu biha, peganglah dengannya, gigit dengan geraham. So Nabi dah bagi pada Uthman bin Affan, sebab dia salah seorang daripada Khulafa' tadi, authority. Perbuatan dia tak salah. Sebab Nabi kata, ini sunnah. Sunnah aku dan sunnah mereka. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, macam Umar, apa dia buat? Abu Bakar, apa dia buat? Macam Abu Bakar perang dengan orang tak bayar zakat. Nabi tak pernah buat perang dengan orang tak bayar zakat. Tapi Abu Bakar buat. Tapi kenapa? Kerana ini sunnah yang Nabi kata, peganglah sunnah mereka. Sebab tu kenapa sebagian para ulama' mazhab, Ibn Syafi'i yang kita kata akan solat empat-empat, dia kata sebab apa? Jemaah haji kan duduk di Mekah lama. Bila lama tinggal, kan dia jadi mukim. Bila jadi mukim kan jadi, jadi hilanglah dua-dua tadi. Itu sebab dia ikut Uthman. So balik pada asal sekarang nak faham kan, walaupun kita tak setuju dengan imam tadi, dengan masalah yang ada khilaf, kita tak tinggalkan jemaah. Tak dibenarkan tinggal jemaah. Tak boleh kita buat jemaah baru. Para sahabat walaupun tak setuju, tidak buat jemaah baru. Macam Ibn Umar sendiri kan, kita kata walaupun tak setuju dengan Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tidak dia buat jemaah baru. Faham tak? Ini benda-benda yang kita lihat dalam hadis-hadis apa Nabi SAW, di mana para sahabat ajarkan kefahaman ini kepada tabi'in. Yang orang kita tak belajar, jadi buat jemaah baru dengan sengaja. Kalau tak sengaja, saya kata ulang balik. Tak sengaja tak ada masalah. Bahkan dari tak sengaja tadilah, kalau kita pergi R&R. Tu R&R kan bukan masjid rawatib. Masjid orang lintas tepi pasar kan. Maka kat situ, kalau berlaku jemaah banyak pun tak apa. Tak ada masalah. Walaupun sebaiknya orang tersebut diikut jemaah paling ramai. Katakan dia datang masuk surau dekat R&R tu, ini ada 5 orang. Yang seorang ni 2 orang. Pergi kat 5. Pergi solat dengan 5. Sebab Nabi kata solat seorang lelaki, dengan jemaah lebih bersih berbanding solat sendiri. Solat dia dengan 2 orang, mana dengan 2 jemaah, jadi 3, lebih baik daripada solat dengan 2. Solat dengan seorang. So, jadi maksud dia dekat situ kita faham bahawa Nabi sarankan ambil jemaah paling ramai. Dan ini pada tempat di mana berlakunya kalau dibenarkan untuk berjemaah ramai. Adapun dalam solat masjid yang biasa, kalau sekiranya orang tersebut buat jemaah lain dengan sengaja, maka batallah solat dia. Jemaah kedua batal eh, di mazhab Syafi'i. Cuma orang kita balik pada asal dia lah, tak baca mazhab Syafi'i, semua suka-suka hati. Kita perhatikan sebenarnya benda ni, tuan-tuan yang mana yang berumur tua dari saya, sebenarnya tajuk ni pernah jadi dahsyat dekat Mekah. Di Mekah dulu pernah jadi. Kalau tuan-tuan perhatikan dulu Kaabah, sebenarnya sebelum zaman kita ni, sebelum 1958, di Kaabah dulu dia ada tempat dia panggil makam Syafi'i, makam Hanafi, makam Hambali, makam Maliki. Yang mana makam-makam tadi, tempat di mana dipecahkan solat umat Islam kepada 4 mazhab. Maka awal lagi daripada tu, tahun 1100 lebih, ada satu lagi makam Zaidi. Ada 5 mazhab solat di keliling Kaabah. So dia solat, ni pernah berlaku zaman dulu. Solat tadi, orang mazhab Syafi'i solat, Hanafi tak ikut. Hanafi solat, Maliki tak ikut. Maliki solat, sekian tak ikut. Yang pelik je, kita kata macam balik pada asal. Para sahabat tadi ada tak setuju dengan fahaman. Contoh macam Ibn Mas'ud tadi, tak setuju dengan perbuatan Uthman. Tapi dia buat jemaah baru tak? Tak. Kita, umat Islam kita pada ketika itu, pergi buat jemaah 4. Tuan-tuan tahu benda ni daripada tahun 500 lebih sampai tahun 1958. Jemaah tu asing. Syafi'i punya orang solat sini. Hanafi solat sini. Maliki solat sini, Hambali solat sini. So dia tiap-tiap kali solat, semua asing imam. Subuh lain-lain imam. Zuhur lain-lain imam. Asar lain-lain imam. Maghrib sama. Sebab maghrib satu waktu, so nak solat sama. Satu jemaah. Isyak lain-lain imam. Benda ni berjalan bertahun-tahun. Sedangkan Nabi tak pernah ajar pecahkan jemaah kerana mazhab lain. Tak pernah ajar. Maka para sahabat tak pernah lari tinggalkan jemaah. Kerana apa? Kerana bukan mazhab saya. Kalau tuan-tuan nak faham lebih dahsyat lagi, macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dia ada kefahaman. Okay, dia faham eh. Tayamum, Umar tayamum hanya ganti wuduk. Tak boleh ganti mandi. Kita belajar tayamum ganti wuduk atau mandi. Contoh kalau orang tu hadas kecil atau hadas besar, air tak ada atau tak boleh pakai air, dia boleh tayamum, betul? Betul eh? Umar punya fatwa tak macam tu. Umar punya fatwa, siapa-siapa junub tak ada air,
tunggu sampai air ada, jangan solat. Tunggu sampai air ada, jangan solat. Pasal dia faham macam tu, dia faham tayamum ganti wuduk. Untuk mandi tak ada. Sebab tu Ammar bin Yasir, dia pernah sekali tegur Umar. Bila Umar jawab benda tu pada depan depan seorang lelaki, orang lelaki tu jumpa, ya Amirul Mukminin, aku ni junub, tak ada air. Aku nak buat apa? Umar kata jangan solat, tunggu air ada. Ammar tegur, Ammar kata, ya Amirul Mukminin, kau tak ingat ke dulu kita keluar sama-sama? Tugasan Nabi suruh. Kemudian engkau junub, aku junub. Engkau tak solat, aku golek-golek kat tanah. Sebab dia pun sama fahaman macam tu juga. Fahaman dia apa? Ini ganti tayamum, ganti wuduk, tak ada ganti mandi. So tahu Ammar buat apa? Dia golek. Macam-macam golek kucing, anjing, golek kat tanah kan? Ha, dia golek-golek-golek-golek, dia solat. Sampai di Madinah, dia cerita Nabi apa dia buat. Nabi kata, memadai untuk engkau buat dengan tangan kau begini. Satu riwayat, Nabi tepuk, kemudian sapu muka, sapu tangan. Sapu muka, sapu tangan. Nabi tunjukkan macam tu. Memadai untuk engkau macam tu. Jadi Ammar tegur Umar. Dia kata, aku jumpa Nabi, Nabi kata macam ni. Ketika tu Umar kata, itakillah. Umar kata, itakillah. Lepas tu Ammar diam. Ammar kata, kalau kau tak bagi aku cerita, aku tak cerita. Umar kata, tak, teruskan cerita. Umar bagi cerita. Tapi para sahabat, okay, contoh eh, ketika tu, kalau ikutkan Umar punya mazhab atau fahaman, di belakang Ammar, dia boleh solat tak? Kalau Ammar tayamum saja dan solat jadi imam, ikut Umar boleh tak? Tak boleh lah. Sebab bagi dia, tayamum tak boleh ganti mandi. Tapi tak pernah diorang buat jemaah baru. Walaupun tak setuju, kan Ammar dah cerita apa yang dia dengar daripada Nabi, Umar tak setuju sekalipun, tapi Umar tak kata, kau jangan jadi imam aku. Tak ada. Umat Islam kita dah buat benda yang garut. Bila dia buat jemaah yang banyak, di keliling Kaabah tu, yang ini yang sebenarnya saya perhatikan. Maka ustaz-ustaz kita balik, yang duduk lama dekat Mekah ke sebagainya, tak cerita pada orang awam. Macam mana dahulu, di Mekah dahulu, imam ni asing-asing. Sedangkan itu bukan sunnah Nabi SAW. Bukan syaitan gembira tepuk tangan. Zaman tu bukan setakat solat. Solat tak solat tak asing imam. Kahwin mazhab Syafi'i dengan Hanafi pun tak boleh. Macam jadi agama lain. Ini bahaya dia. Jadi kadang-kadang kita perhatikan, kita takut orang-orang yang kata mazhab-mazhab ni, dia nak jadi umat Islam pecah balik. Sebab penyatuan berlaku, kita lihat sekarang satu imam, lepas tahun 1998, lepas naiknya Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz di Saudi, Raja Saud yang kedua. Dia naik, dia buang benda tu, dia tak bagi. Tak bagi buat dah, imam satu je. Maka imam tu gila-gila lah, yang mazhab Syafi'i kan apa, tapi satu imam je, tak boleh jadi imam banyak. Sebenarnya Masjidil Haram, imam yang jadi imam tu bukan seorang je. Ada berbelas orang, diorang gila-gila kan. Tukang azan pun macam tu juga, ada berbelas orang, diorang gila-gila kan. Cuma kita dengar macam sama je. Kita tak tahu pun sebenarnya imam-imam tadi digila-gilirkan. Tak ikut mazhab mana-mana. Ikut dia ikut mana, mazhab mana pun tak kisah. Semua orang ikut follow. Tak ada siapa jadi batal solat. Cuma orang kita kadang masalah degil di atas mazhab, tak nak solat. Ada orang pergi umrah, tak turun solat subuh berjemaah. Sebab tak ada kunut. Ini sangat bahaya. Kita tak boleh nak buatkan jemaah baru. Ini benda yang dah diselesaikan. Umat Islam tak patut ada perpecahan dalam masalah jemaah. Dan ini akan membuka ruang untuk syaitan masuk. Sebab kita tak boleh mengadakan jemaah tadi, sebab syaitan akan datang menggoda kita untuk buat benda lain pula. Dan sekali buat kampung baru, dan sekali buat pemusuhan antara umat Islam. Ini bahaya dia. Sebab itulah kenapa Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan jemaah kedua yang dibuat dalam masjid, dalam masjid yang sama, sengaja dibuat, maka telah batal. Telah batal eh. Ini kena pegang. Dan ini sebab tu yang kita sebut tadi, kelayakan tentang imam balik kepada ulil amri, mana pemerintah. Pasal kita kata yang paling layak jadi imam dalam satu kerajaan adalah raja itu sendiri. Kalau dia lantik orang, maka orang itulah yang paling layak. Bukannya sekian. Kalau orang yang lantik tak setuju, angkatlah pengaduan. Contoh imam baca tak betul ke, imam baca sort dengan sin tak jelas ke, dan buat pengaduan. Bukannya datang dengan tak suka sebab apa, tak boleh buat tradisi lama. Jelas? Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sorry, batal. Tekak gatal. Tak tahu kenapa. Dia tak cuba tahan dah, nak batuk juga. Ada soalan?
Tak ada, eh? Tak ada. Alhamdulillah semua faham. Siapa tak faham, nanti tengok video balik. Ini benda-benda kita kena ulangan, eh. Dan semua kita kata kalau tak ada faham pun boleh tajukan soalan, insya-Allah saya akan jawabkan. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.